Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngaji bahasa Arab kita. Setelah kita bahas Bab Haruf, eh, sekarang kita ngaji, kita pelajari Bab Isim. Nah, sesuai dengan klasifikasi kata yaitu harf, fiil dan isim, maka isim itu yang tidak ada di dalam tabel harf dan bukan fiil. Nah, itu pengertian sederhana. Kalau kita merujuk pada eh, definisi yang ditulis di dalam kitab-kitab, eh, misalkan di dalam Nahwul Wadai disebutkan bahwa al-ismu kullu lafdin yusamma bihi insanun, أو hayawanun أو makanun au Jadi isim itu adalah setiap kata yang nama e, manusia, hewan, tempat atau segala sesuatu yang lain. Tapi e, kita lewat dulu pengertian ini ya. kita lihat bebek dan ayam e, sehingga kemudian e, kita tidak lupa gitu ya. Dan kita tidak pernah ditanya kenapa kok itu disebut bebek dan kenapa itu disebut ayam dan karena itu kita juga nggak usah nanya kenapa ini kok disebut isim ini kenapa itu disebut haraf tapi tanda-tanda isim ini itu yang perlu kita ketahui. Nah, tanda isim sudah kita bahas pada eh, apa, pertemuan terdahulu. Sekarang kita lihat jenis-jenis isim, klasifikasi isim, ya. Nah, di dalam bahasa Arab, isim ya, atau noun itu ternyata dibagi juga dalam gender, ya, yaitu <tuh> mudakar dan muanas. Nah, istilah mudakar muanas ini, ya, saya tunda, saya ganti mudakar itu maskulin, ya, sedangkan muanas itu feminin. Ya, ini yang lebih familiar. Nah, <tuh> tanda E, isim e, yang feminin eh, tanda utama itu adalah tak marbutoh selain itu isim maskulin bisa diubah menjadi feminin dengan cara menambah tak marbutoh yaitu tak bulet eh, jadi tak bulat ada tak yang terbuka seperti perahu dengan dua titik yang bulet ini disebut tak marbutoh nah kalau isim jadi isim ditambah tak marbutoh ismun maka ditambah tak marbutoh ta menjadi ismatun jadi huruf terakhirnya dibaca fathah nah kemudian domahnya diberikan kepada tak marbutoh contoh jamilun itu indah tampan kalau ditambah tak marbutoh itu menjadi jamilatun nah berarti cantik Ya, jadi kalau Jamilun itu tampan, kalau Jamilah itu cantik gitu. Nah, Muslimun itu orang laki beragama Islam. Muslimun. Nah, kalau ditambah takmarbutoh marbutoh itu menjadi muslimatun. Gitu. Nah, itu tanda yang utama, ya. Nah, eh apalagi yang masuk kategori isim feminin Nama perempuan ya Tapi kalau kita merujuk pada Al-Quran Di dalam Al-Quran itu hanya ada satu nama perempuan yaitu Maryam Tidak ada yang lain Kemudian anggota tubuh berpasangan Nama tempat atau negeri Dan juga beberapa benda langit Itu masuk kategori isim feminin Contoh ya dengan tak marbutoh ini hijarotun batu batu ini jama eh, wa inna minal hijaroti lama yatafat jarumin hul anhar kemudian habbatun ada tak butohnya warokotun itu daun ada tak butohnya nah ayatnya eh, apa eh, seperti saya tuliskan silangkan kemudian nanti dilihat eh, sendiri di dalam eh, Al-Quran tetapi yang mau saya tekankan bahwa hijaratun, habbatun, warokotun itu adalah isim feminin. Kemudian anggota tubuh yang berpasangan yaitu yadun, tangan. Kemudian ainun, mata, ada dua. Udunun, telinga, juga ada dua. Kemudian juga rijlun. Nah ayatnya kalau yadun, waqalatil yahudu yadullahi ma'lulatun gullat aidihim. Ya. Kemudian Ainun wa qalatim ra'atu fir'auna qurratu ainin li walak. Nah, jadi <tuh> itu contoh-contoh di dalam Al-Qur'an eh, isim yang tidak membawa ta marbutoh tetapi masuk kategori feminin yaitu anggota tubuh berpasangan. Kemudian nama tempat, Madian, negeri Madian. Eh, kemudian Rom, ya, Romawi. Lalu Mesir, Mesir, Nah, di sini wa ila akhahum Su'aib ya qaumi Ya dan kepada penduduk Madyan itu kemudian ghulibatul rum nah, ya. Nah, ini adalah isim-isim yang masuk kategori muannas meskipun tidak membawa tak marbutoh ya. Nah, di situ ada mungkin ada sedikit pertanyaan ya. Kenapa isim di belakang ilah huruf jer, kok dibaca fathah kok tidak dibaca kasroh padahal pada pertemuan terdahulu kan tandanya kasroh ya Nah itu nanti ada penjelasan ya ketika kita sudah masuk pada isim yang disebut dengan isim munsharif syarif nah <tuh> kemudian e, benda langit misalkan asyamsu al-ardu Rihun Ya, al najmu bintang as-sama itu adalah e, isim tidak dengan tanda ma tak marbuto tetapi masuk kategori isim e, feminin meskipun benda langit tetapi al komar itu masuk maskulin ya jadi seperti itu nah ini nanti berpengaruh kepada e, kata ikutannya misalkan e, kata kerjanya gitu nanti ikut Mengikuti pola, apakah dia maskulin atau dia feminin? Ya, jadi, itu contoh-contoh e, benda langit yang feminin. Nah, selain pembagian berdasarkan gender, maskulin feminin. Nah, yang menarik lagi, e, klasifi, e, dalam penyampaian jumlah, misalkan satu buku, dua buku, tiga buku, dalam bahasa Indonesia cuman satu buku, dua buku, tiga buku, kata bukunya tetap tetapi di dalam bahasa Arab ya, nah kita fokus dulu kepada isim-isim yang tidak mengandung huruf cacat ya. Jadi misalkan bentuk dasarnya adalah ismun, Jadi di kamus isim itu munculnya dalam bentuk tunggal. Ya, kalau huruf-hurufnya tidak mengandung huruf cacat maka bacaan depannya itu selalu domah Alkitabu kitabu an najmu Ashamsu, anaru, alkomaru, misalkan. Nah, begitu menjadi dua, maka pada isim itu ditambahi alif nun atau yak nun dengan huruf terakhir isim itu dibaca fathah dan nunnya dibaca kasroh. Itu, itu kalau dua berlaku untuk semua isim. Nah, tapi kalau bentuknya jamak, yaitu kalau jama' itu harus dibagi kalau maskulin itu ditambahi waunun, nun eh, dengan nunnya dibaca fathah sedangkan huruf akhirnya isim tadi dibaca domah atau tambah yak nun dengan yak nunnya fathah lalu huruf akhirnya tadi dibaca eh, kasroh eh, kalau feminin tak marbutonya dibuka diganti dengan alif tak sedangkan kalau bentuk itu tidak beraturan isim yang tidak beraturan yaitu jamak taksir atau irregular nah maka kita harus melihat di kamus nah biasanya di kamus kalau bentuk jamaknya itu nggak beraturan, itu ditulis jadi bentuk tunggalnya lalu huruf jim, jamak, lalu bentuk jamaknya ya jadi kita harus punya kamus memang tidak bisa tidak nah jadi <tuh> formulanya seperti ini ya jamak e, mudakar jamak untuk muanas dan juga jamak taksir nah contoh al muslimu maka kalau dua orang e, Islam laki-laki menjadi muslimani atau muslima ini nah itu kalau muslimatun menjadi muslimatani atau muslimata ini al waladu menjadi al waladani atau al waladaini nah itu Nah, kemudian jamaknya tambah waunun menjadi Al-Muslimuna atau ya, Nun menjadi Al-Muslimina. Nah, antara Al-Muslimina dan al ini itu, kalau nggak ada harokatnya, itu akan persis sama. Nah, kapan dibaca muslima ini, Kapan dibaca Muslimina tentu tergantung pada konteks kalimat secara keseluruhan. Nah, kemudian kalau <tuh> Mu'anas feminin Muslimatu menjadi Muslimatu al muslimatu nah jadi di sini panjang pendek itu akan merubah makna kalau al muslimatu berarti seorang wanita muslim beragama islam tapi kalau muslimatu banyak wanita beragama islam jadi maknanya sudah berubah nah kalau yang al waladu jamaknya itu nggak aturan al auladu jadi nggak ada polanya untuk tahu ini satu-satunya cara adalah harus dengan melihat kamus tidak ada cara lain Nah, contoh ya, isim dua di dalam Al-Quran, Al-Bahru menjadi Al-Bahraini. La abrahu hatta ablu majma al Kemudian, As-Sodafu menjadi As-Sodafain hatta idha sawa bayan Itu. <tuh> Itu contoh ee, dua. Nah, ini contoh yang ee, buatan, ya tidak di Al-Quran gitu. Al-Falahu mustahidun petani, bapak petani yang rajin. Al Falahani Mujtahidani bapak dua bapak petani yang rajin Al Falahuna Mujtahiduna para petani yang rajin At Tajiroto itu pedagang perempuan yang beruntung lagi beruntung At Tajirotani Robihatani dua pedagang perempuan eh, yang beruntung ya jadi maksudnya laba at tajiratu rabihatun kemudian para pedagang perempuan yang laba al madrasatu jadidatun al madrasatani jadidatani kemudian madarisu jadidatun ya itu nah kemudian kalau dalam bentuk tabel babu abu wabun tilmidun talamidun ini lagi-lagi eh, apa bisa dilihat di kamus dan memang harus dilihat di kamus dan kemudian dihafal ya itu jadi tetap saja memang ada hal yang harus dihafal ya dari kamus nah itu Nah, di dalam Al-Quran <tuh> ada e, isim yang muncul dalam semua bentuk. Dan yang saya tahu baru dua, yaitu Al-Mashriq dan Al-Maghrib. Al-Mashriqi Rabbul Mashriqi wal Maghribi. al, al kalau dua, Mashriqo ini, Maghrib kalau dua, Maghriba ini, Rabbul Mashriqo ini, wa Rabbul Maghriba ini. Di dalam surah Ar-Rahman 17. Kemudian jamaknya, Mashriq, Masyarik, maghrib maghrib fala uksimu bi rabbil masyarik bal nah ini contoh ee, isim yang ditampilkan dalam semua bentuk di dalam Al-Qur'an dalam artian bentuk tunggal bentuk dua dan bentuk jamak ya bentuk tunggal itu mufrad bentuk dua itu sana dan kemudian bentuk jamak tapi saya akan menyebut bentuk tunggal, bentuk dua, dan bentuk jamak. Nah, Kem, itu klasifikasi, klasifikasi umum kemudian satu isim yang mau saya perkenalkan karena nanti ini berguna ketika kita harus membuat apa deskripsi bentuk kata kerja yaitu isim domir kata ganti nah ada pihak ketiga pihak kedua pihak satu pihak ketiga perempuan pihak ketiga laki pihak kedua perempuan pihak tiga laki tapi pihak pertama hanya ada satu ya tanpa E, pembedaan gender. Jadi misalkan pihak ketiga laki satu dua dan jamak huma hum kemudian yang feminin hia huda kemudian yang kedua satu dua tiga e, satu dua jamak anta antuma antum itu yang laki kemudian anti antuma antunah itu yang perempuan atau feminin. Kemudian kalau pihak pertama adalah ana nah nu. Nah ini yang kata ganti yang nanti berperan sebagai subjek. Nah, kalau sebagai objek yang bukan subjek itu nanti yang sebelah kirinya yaitu huwa huma hum ha huma hunna, ka kuma kum ki kuma kunna, kemudian ya mati dan na. Nah, contoh huwa yat habu ilal madrasati. Ini contoh yang bukan dari Al-Qur'an. Dari huwa yat habu ilal madrasah. Jadi dia sedang pergi ke sekolah. Nah, itu huwa posisinya sebagai subjek. Nah, kalau uh, sebagai objek yaitu hu inna anzalahu fi qadar. Ini dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian huma sebagai subjek huma yahrujna min syidfi. Ini juga bukan dari Qur'an, tapi kalau wala ta huma uf. Nah, itu huma di sini sebagai uh, objek dan subjek itu juga uh, bentuknya sama, ya. Nah, begitu contoh-contoh Kemudian yang perempuan dia tajlisu ala Jadi dia perempuan duduk ya di atas bangku. Nah, kemudian natluha. Nah, di sini yang bukan sebagai subjek itu h. gitu. Itu bedanya kalau hu dengan ha. Kemudian hunalibah libasun lakum. Dia adalah pakaian untuk kalian. Nah, huna di sini mereka perempuan ya banyak itu adalah pakaian untuk kalian. Gitu. Nah, itu yang subjek Ya, e, objeknya juga sama atau yang nempel durusa hunnah itu sama nah kemudian untuk pihak kedua laki Satu dua tiga 3 anta tu'allimu lughat al ya hal antum min madura hal antum kaumun musrifun nah itu ya itu sebagai anta antuma antum sebagai subjek tapi kalau yang bukan subjek ma'arof tu unwa Aku nggak tahu di mana alamatmu, ya. jadi mu di sini ka anwa nukah itu. Eh, kalau tadi kan anta nah, ini subjek, sekarang eh, apa nempel pada alamat anwa unwa nukah an, naka, jadi aku nggak tahu alamatmu begitu. Kemudian assalamualaikum nah seperti itu. Nah kemudian anti ya nama anti rohmati nah, anti di sini subjek sesungguhnya ini bukan dari Al-Qur'an inna rahmati inna inna ma anti rahmati sungguh rahmat bagiku irji ila rabbiki nah di sini ki nempel ya anti berdiri sendiri antunna yajdami dunna fi nah kemudian kalau eh ana pihak pertama tunggal ana aktubu bil mirsamah ya tapi kalau yang nempel katab tu risalata ila sohibi Aku telah menulis surat kepada sahabatku, ya itu. Nah kemudian Nahnu nunat habu ila Surabaya. Kami telah pergi ke eh, kami eh, apa? Kami sedang pergi ke Surabaya, itu Nahnu. <tuh> nah kemudian Robbana faufirlana zudubana nanya di sini nempel. Nah itulah isim, ya klasifikasi. E, berdasarkan gender, kemudian menunjukkan jumlah. Lalu, saya perkenalkan juga di sini karena nanti dipakai yaitu kata ganti atau pronon. Nah, itu tentang isim yang perlu kita ketahui dulu. Selebihnya akan kita jelaskan kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.